내 진짜 수상한 거 알죠? 지난번에 클럽에서 마주칠 때도. 더워져도 좋은 소리도 못 듣고. 와, 나 기억 안 나? 오케이 오케이 할수 있어, 할수 있어. 이미진 너할수 있다. 퇴진다고. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 7, Mark you. Mari kita review. Mijin heboh sendiri, hingga akhirnya membuat paha ayam menggoreng terbang. Agar Jiung tak menyesap minuman yang sudah diberikan obat. Dan ide gila pun muncul. Mijin mengaku sebagai kekasihnya Jiung. Tapi ternyata si wanita malah tak mempermasalahkan hingga Jiung pun diperebutkan oleh dua wanita, membuatnya pusing saja. Dan tak lama si pria incaran datang, ternyata itu adalah pria di bar yang menyerang Micin dulu. Seketika ia pun mengenali Jiung, pria itu pun segera kabur, begitu pula si wanita. Hingga jadinya Jiung melawan si pria dan Mijin melawan si wanita, hingga untungnya keduanya bisa diringkus. Setelah dua terduga tersangka itu dibawa oleh Pak Ju, yang tersisa tinggal Mijin dan Jiung. Bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, tapi Jiung malah terdengar seperti mencurigai Mijin karena selalu saja bertemu dengannya di tempat yang tak terduga. Dan Mijin hanya bisa terdiam, tak bisa menjelaskan dengan benar kenapa dia ada di tempat itu. Setelahnya Mijin kesal sendiri karena dicurigai seperti itu oleh Jiung. Ya kesal pada Jiung, tapi sebetulnya memang Jiung pun tak salah-salah juga. Karena memang dirinya lah yang mencurigakan. Mijin ngedumel sendiri tentang kelakuan Jiung tadi dan menendang kaleng lalu mengenai seorang pria mabuk. Tapi tiba-tiba Jiung maju dan meminta maaf. Ternyata sedari tadi Jiung mengikuti Mijin dari belakang. Jiung lalu menanyakan, Kenapa Mi malah memilih diam ketika tadi ditanya alasan dirinya ada di sekitaran resto ayam tadi? Karena diamnya itulah, maka berakhir dengan kesalahpahaman. Namun begitu, Ciung akan menunggu hingga Mi mau jujur padanya. Dan sekarang giliran Mi yang bertanya, apa Ciung akan memberitahukan dirinya dengan segala kemisteriusan dirinya? Dan jawaban Jiung pun membuat Mi Jin mesem karena katanya dia memang bukanlah tipe yang terbuka. Tapi sepertinya ia bisa memberitahukan pada Mijin, meskipun entah kapan itu. Mijin pun pulang ke rumah dengan perasaan yang berbunga-bunga. Hingga esok harinya, Pak Ju kepo dan terus bertanya, apa hubungan Jiung dengan gadis muda Lee Mijin itu? Im yang ada di sana pun mendengar dengan seksama. Dan setelahnya Im menjadi begitu sangat bahagia. Ketika Paju menerangkan jika selama ini Ciung tak pernah dekat dengan wanita manapun selain korban, tersangka dan kasus-kasusnya. Hati Imsun sungguh berbunga-bunga. Seseorang mengenali Imsun. Imsun pun terkaget karena dihampiri seorang wanita yang mengaku mengenali dirinya karena dulu sesama pekerja di sebuah bank. Tapi tentu Imsun alias Mijin tak kenal. Setelahnya Imsun alias Mijin pun menahan tangis karena mengingat kembali bibinya Imsun. Pak Kepala mendatangi para pekerja Lansia, mengajak untuk makan malam bersama. Tapi Imsun yang tak bisa akhirnya bertekad kuat melawan otoritas atasan. Ia pun menjelaskan secara rinci dan panjang lebar jika terganggu dengan kebijaksanaan seperti itu. Hingga akhirnya Pak Kepala pun mau tak mau menyetujui. Tapi ternyata dengan syarat, mulai esok hari mereka harus datang lebih awal. Insul yang awalnya ingin membela diri, malah menjadi kena kesal teman-temannya. Jiu mulai menginterogasi si pria pengedar. Setelah dipaksa, akhirnya mengakui jika ia hanya iseng memberikan dan mengedarkan narkoboy pada para anak muda. Sedang di tempatnya, Kowon masih penasaran tentang identitas Insun Ajumah. Ia bingung bagaimana Ajuma itu bisa berubah menjadi gadis muda. Kawan bahkan menyuruh seseorang mencari tahu tentang identitas Im dan hasilnya nihil. Ia hanya mendapat informasi jika Im dinyatakan hilang 20 tahun lalu. Jadi bagaimana bisa seseorang yang sudah lama hilang kini muncul kembali? Diam-diam kawan pun mengikuti Im Sun Ajuma yang pulang bekerja dan terlihat ia berhenti di warnet Kau ingin memastikannya dan ia pun akhirnya tahu. Karena ada gadis muda dengan tas dan jaket yang sama, terlebih memiliki luka di kaki yang sama persis dengan Imsun Ajuma. Kawan dan terus memperhatikan gadis muda itu. Sementara itu di klub malam sudah mendapatkan kabar tentang penangkapan si pengedar narkoboy. Mereka pun segera membereskan semua barang bukti alias narkoboy dan hendak menguburnya di sebuah gunung. Jiung mendapat telepon dari Mijin dan bersiap untuk menjemputnya. Tapi katanya sudah tak apa-apa, karena Mijin hanya parno saja. Ternyata sepulang dari warnet, Mijin merasa ada sebuah mobil yang terus mengikutinya. Karena ketakutan dan parno, Mijin yang sudah diwanti-wanti Jiung pun segera menelponnya. Beruntung ternyata mobil itu melaju saja begitu Mijin menghentikan sepedanya. Tapi ternyata mobil itu memang mencurigakan. Begitu Mijin melintas di hadapannya lagi, mobil itu pun mengikuti Mijin lagi. Ada saja tingkah orang tua Mijin. Dengan heboh kedua orang tuanya membuatkan pesta di toko untuk menaikkan gaji pertama Mijin sebagai pegawai ASN. Ibu bahkan menata rambut dengan rapi dan menyediakan daging yang begitu banyak untuk teman-teman di sana. Esok harinya, terlihat mobil putih misterius itu masih bertengger di depan rumah Mijin tanpa Mijin sadari. Sedangkan di rumah, ayah mendapatkan surat dari kantor polisi. Untungnya, ayah segera menyembunyikan itu dari pandangan ibu. Makan malam seluruh pegawai pun dilaksanakan di restoran Prancis sesuai dengan permintaan Imsun. Terlihat kawan tiba-tiba baik kepada Imsun Ajuma. Dan ketika ada pegawai yang menjelekan Jiung dan Imsun, Ju pun maju sebagai garda terdepan membela pekerjaan Insun Ajuma yang sempurna, tak seperti anak muda. Sedangkan Jiung ternyata tak ikut acara makan malam itu karena ia mendatangi detektif yang dulu bertugas di kasus orang hilang dan juga ibunya. Detektif itu kini sudah lansia dan sudah tak berdaya. Detektif itu pun masih mengenali Jiung, tapi tentu sia-sia saja kedatangannya. Karena berkat detektif itulah Jiung mencari benci pada polisi. Detektif itu hanya mengatakan kalimat ambigu. Katanya, jika sudah kusut, maka gunting saja. Sepeninggalan Jiung, detektif itu mengingat kembali memorinya. Terkuaklah ketika ia masih muda sebagai seorang detektif, ia ternyata terus memaksa ibu Jiung yang adalah seorang saksi yang telah menyaksikan tindak kejahatan di dekat sebuah bank. Namun Ibu Jiung tetap tutup mulut dan mengusir detektif itu. Sejujurnya, Ibu Jiung pun merasa ketakutan. Plat mobil yang selama ini dicari oleh Jiung, ternyata sepertinya memang benar itu adalah milik dari Pak Lansia pegawai baru. Kembali ke acara makan malam. Ibu ayunan cantik yang suka ngedumel itu tampaknya tertarik dengan Pak Lansia pegawai baru yang tampak misterius itu. Pak Kepala membuat heboh. Beliau yang sudah teler dan suasana senang, membuat pengumuman akan mengabulkan apapun permintaan bagi yang bisa menyanyi dengan nilai sempurna. Semua orang menjadi bersemangat karena ucapan Pak Kepala itu. Dan tiba-tiba Im Sun Ajema pun naik ke panggung, bernyanyi lagu Mr. Chu dari girl group Epping. Ia pun menari dengan lincah, semua bersorak gembira. Kawan tersenyum penuh arti melihat Insun Ajima yang energik itu. Karena terlalu bersemangat, Insun kelimpungan dan sudah sedikit teler juga. Ketika di toilet tanpa disadari ada pria misterius. Dan saat menyadarinya, mesin pembersih tangan malah menyala sendiri. Dan Jiung pun lalu mendapat telepon dari Mijin. Tapi saat diangkat tak ada jawaban, jadilah Jiung melajukan mobil lebih cepat. Ia merasa khawatir. Padahal yang terjadi adalah ketika bersiap teler ke ronde selanjutnya. Imsun mengecek HP-nya dan ternyata ada panggilan tak terjawab dari Jiung. Tapi ia tak tahu yang Jiung telepon itu dirinya sebagai Mijin ataukah sebagai Imsun. Dan tepat saat itulah ia menelpon Jiung sebagai Mijin. Namun tiba-tiba kawan menarik Imsun. Ia mengatakan jika Imsun harus segera pergi dan mencari tempat persembunyian. Ia bingung dengan sikap kawan itu dan tiba-tiba kawan membisikkan jika sebentar lagi matahari terbenam. Insun sungguh terkejut, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan karena ia sudah teler parah. Dan tepat saat itulah kawan memeluknya dan matahari pun benar-benar tenggelam. Imsun kini berubah menjadi mijin di pelukan kawan dan tak disadari Ciung pun ada di sana. Ia terkejut, entah apakah ia melihat perubahan itu atau tidak bikin penasaran saja karena ternyata episode 7 berakhir di situ